yang kamu dapat apa dia dalam hidup kamu? Ramai mana orang yang hidup ni bila dia lebih Allah bagi itu dalam hidup dia, sampai peringkat dia lupa daratan. Nuh, Raja Faruk Nuh. Sultan-sultan cuba belajar dengan Raja Faruk, Raja Mesir tu. Zalim tak zalim dia tu kan. Sampai berus tandas tu, berus tandas tu pun, berus untuk mangkuk tandas tu diperbuat daripada emas. Nak berus tandas dia tu diperbuat daripada mangkuk, daripada emas. Mangkuk tandas dia tu pun emas. Nak sebutnya demikian. Zalim tak zalimnya dia. Zalim pada rakyat dia tu. Rakyat dia tu bila sambut hari lahir, sambut pertabalan apa ni, hari kelahiran dia tu, dia minta rakyat dia bagi hadiah tu. Bagi hadiah. Rakyat dia bagi hadiah. Bagi, bawa hadiah tu. Bawa hadiah, bagi kurma, bagi balah. Balah tu panjang, balah tu. Dia rasa hina. Terhina dia, rakyat yang bagi demikian. Tapi dia tak sebut ada rakyat tu. Dia bagi tahu pada pengawal. Pengawal, engkau bagi balik hadiah pada rakyat aku ni. Rakyat dia tu sonoklah, ingat ke dapat balasan balik. Mentarik dia pergi kat belakang, dia sebut pergi belakang. Belakang tu kamu dapat balik hadiah. Aku akan balas balik hadiah. Kerana kamu bagi hadiah buah kurma. Kurma yang panjang tu yang dipanggil balah, warna merah. Besarlah kurma sebut. Lepas tu dia balik semula ke belakang tersebut. Pengawal dia tu pegang. Dua-dua, empat orang ni pegang kaki kanan, renggangkan dia, ambil buah balah tu sumbat dalam punggung dia. Bila sumbat dalam punggung tu, mula-mula dia terdiam. Oh, senyap dia, kena sumbat. Lepas tu sumbat pula kali yang kedua. Sumbat kali yang kedua. Dia pun ketawa. Dia ketawa. Ini ayat ni ketawa. Sumbat yang kedua. Yang ketiga tu dia ketawa berdekah-dekah. Oh, suka dia. Ha-ha-ha, suka. Pelik, mengawal ni pelik. Kenapa kamu ketawa? Aku sumbat tak sakit ke? Mana sumbat ni? Dia kata, macam mana aku tak ketawa? Kawan aku dalam perjalanan sedang bawa tembikai. Aku sedang fikir macam mana tembikai nak masuk punggung dia. Dia kata, aku ni bagi hadiah kurma je. Kurma masuk punggung tahan lagi, dia sebut demikian. Nak sebutnya gambaran manusia ni kalau dah melampau dia jadi zalim terus dalam hidup. La barau fil ar. Nak sebut demikian. Akhirnya macam mana Raja Faruk tu sebut? Raja Faruk tu lari malam hari. Bila jatuh kuasa dia, lari lintang pukang pada malam hari. Kemudian syairan yang hebat tu dengan isteri dia yang seorang yang boros dan sebagainya. Macam mana kesudahan dia? Kubur syairan kat mana? Di Mesir tuan-tuan. Dalam Masjid Arifai, sebelah masjid dia ada dua. Masjid tu di Mesir, sebelah masjid tu. Masjid tu dikebumikan jenazah syairan, tak hidup masjid tu, tak datang orang semayang. Saya pergi waktu mana belajar kat Mesir dahulu, pergilah nak tengok mana kubur syairan. Nak tahu je, orang bagi tahu ada kubur syairan. Pergi dekat kubur tu, bau hancing atas kubur tu. Padahal dalam kawasan masjid, dikebumikan mayat syairan di Mesir tersebut, bau hancing. Padahal marble yang dihantar oleh kerajaan Iran hantar untuk nak letakkan dengan kubur tersebut, nak bagi hadiah lah kerana lari daripada Iran ini sendiri. Demikianlah manusia dalam hidup ini mengejar dunia. Saya nak sebutnya contoh-contoh manusia yang hidup mengejar dunia dan dia mengusahakan sehingga dia terlupa tentang akhirat Allah.